Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kalian baru lihat aku di channel ini kan? Perkenalkan dulu, nama saya Rosella, biasa dipanggil Sela. Oke, di kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview kamera DSLR tipe Canon. Nih guys, di sebelah kanan saya sudah ada beberapa kamera yang akan saya review, yang diantaranya EOS 1300D, 600D, dan 60D. Kita review paling atas dulu ya. Ini tampilan dari juicebox-nya. Tampilan depan ada gambar kamera, ada tulisan EOS 1300D, tampilan samping, tampilan belakang. Yuk kita buka kira-kira ada apanya ya. Ini ada VCD-nya dan ada buku panduannya. Kita buka lagi ya dalamnya. Oh iya guys, jadi kamera yang mau saya review ini kamera second, bukan kamera baru ya. Kalau mau beli, beli aja kamera Canon EOS 1300D. Itu cuma saran ya guys. Ya udah, kita lanjut unboxing lagi. Tada, ini guys kameranya. Ini tampilan dari Canon EOS 1300D. Ini tampilan depannya. Ini belakang, samping. Oke, ini kameranya, saya taruh dulu ya guys. Kita lihat ada apa lagi sih. Nah, ini lensanya guys. Ini lensa kit 18-55mm. Kayak gini nih bentuk lensanya guys. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kalau ini chargernya guys, dan ini baterainya. Biar nggak kelamaan, yuk kita langsung rakit aja guys. Nah, kamera sudah saya rakit, sekarang kita pasang baterainya ya guys. Oke guys, kita coba nyalain tombol on off nya Nah, ini tampilan menu dari EOS 1300D. Ada indikator baterai, mode dial, ISO, dan masih banyak lagi. Untuk spesifikasi Canon 1300D, diantaranya pixel efektif sebesar 800 megapixel, ukuran LCD 3 inch, dan ukuran ISO mulai dari 100 sampai 12.800. Kamera ini juga udah support wifi loh guys. Kalau kalian mau pindah file, udah gampang guys. Tinggal pakai wifi, nggak usah pakai kabel.
Nah, itu sedikit review dari Canon 1300D. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa browsing sendiri aja ya, guys. Kalau kalian mau jual atau beli kamera, boleh datang ke sini atau komen di bawah sini. Dan ini hasil foto dari EOS 1300D. Nah, ini tampilan dari Dusbox EOS 60D. Tampilan depan ada gambar kamera, ada tulisan EOS 60D, tampilan samping, dan tampilan belakang. Seperti biasa, mari kita unboxing bersama. Dan ini ada VCD, ada buku panduan. Dan saya ingatkan lagi, ini kamera second bukan baru. Yuk kita lihat dalamnya, kalian penasaran kan? Ini dia kamera EOS 60D. Ini tampilan depan, samping, belakang, dan atas. Kita taruh dulu ya guys. Nah, ini lensanya. Ini lensa kit 18-55mm, begini tampilannya. Saya taruh dulu ya guys. Nah, di sini ada charger dan ada baterai. Kita rakit dulu ya. Kita langsung nyalain tombol on off nya dulu ya guys. Nah, ini yang beda di EOS 60D, LCD nya udah flip loh guys. Nah, kalian bisa lihat kan nih, bedanya lagi kamera ini mode dialnya bisa lihat di bagian atas ini. Untuk spesifikasi Canon 60D diantaranya, pixel efektif sebesar 18 MP, ukuran LCD 5,3 inch, dan ukuran ISO mulai dari 100 sampai 12.800. Untuk harga kamera ini sendiri cukup terjangkau loh guys, untuk kalian para pemula. Karena kamera ini speknya lebih tinggi, jadi hasilnya lebih bagus dari yang tadi. Ini hasil foto dari EOS 60D. Nah, itu guys sedikit review dari kamera Canon EOS 60D. Oke guys, kita lanjut ke kamera terakhir. Ini tampilan dari kamera Canon 600D. Tampilan depan ada gambar kamera, ada tulisan EOS 600D, tampilan samping, dan tampilan belakang. Yuk kita langsung buka aja.
Di sini ada VCD-nya, ada buku panduannya. Nah, ini guys, kamera Canon 600D-nya. Ini bagian depannya, bagian belakangnya, bagian samping, dan bagian atas. Kita taruh dulu ya. Selanjutnya ada lensa kit 18-55mm. Nah, ini guys tampilannya. Nah, kalau ini chargernya dan ini baterainya. Oh ya guys, kalau baterai kamera 600D itu warnanya putih. Kita lanjut rakit ya. Langsung kita nyalain ya guys, ini tombol on off nya nah, ini guys tampilan dari Canon 600D. Ada indikator baterai, AF dan ISO nya jadi kamera 600D ini hampir sama kayak EOS 60D guys. LCD nya juga udah flip loh guys, jadi lebih mudah nih buat kalian kalau mau atur-atur posisi LCD nya untuk spesifikasi Canon 600D diantaranya pixel efektif 18 megapiksel, ukuran layar 3 inch dan ukuran ISO mulai dari 100 sampai 3200. Nah guys, untuk spek lebih lengkapnya, kalian bisa browsing sendiri di internet ya. Untuk harga kamera EOS 600D ini cukup terjangkau loh buat kalian. Udah speknya tinggi, hasil fotonya bagus, pokoknya recommended banget deh buat kalian. Yuk buruan dibeli. Kita coba jepret dulu ya guys, biar kalian aku foto. Ini hasil foto dari EOS 600D. Nah itu guys, review simple dari aku. Mohon maaf ya kalau masih banyak salah. Aku ingetin sekali lagi buat kalian yang mau jual atau beli kamera, bisa langsung tanya-tanya aja di kolom komentar ya. Makasih, dadah. Halo guys. Nah, kalian kan tadi udah lihat review dari kamera Canon DSLR. Nah, sekarang aku mau nge-vlog pakai kamera pocket ini guys. Gimana nanti vlognya? Tonton sampai habis ya. Thank you.
aku lagi jogging loh guys. Kalian bisa lihat sendiri banyak orang yang lagi jogging di sini. Yuk guys, kita lanjut jogging lagi. Nah guys, di situ banyak cowok lagi pada jogging. Yuk kita kenalan. Nah, sekalian tanya-tanya, kenapa sih mereka milih jogging di sini? Halo, Kak. Iya, Mbak. Biasa jogging di sini ya, Kak? Iya, Mbak. Kebetulan tiap pagi saya jogging di sini. Kenapa milih lokasi ini buat jogging, Kak? Karena bone kepenak sih ya. Nyaman. Kak ke sini sama teman-teman ya? Iya, itu teman-teman saya. Loka di sini lagi ngapain? Halo, lagi jogging. Kakak asli orang mana? Biasa jogging di sini ya? Hampir setiap hari. Hampir setiap pagi jogging di sini. Kalau kakak namanya siapa? Kenapa jogging di sini, gak di situ aja? Namaku Bisri. Bisri CR. Alasan jogging di sini karena banyak KWW. Terus apa? Siapa? Sama ada kali, tahu kali yang buat mancing itu yang bisa buat lu. Oh, jadi kakak jogging buat nyari pacar ya? Kalau masnya namanya siapa? Aku Kurniawan, Mbak. Ngilang, gunmu hilang, masa hilang, Mbak. Wis, kat mau. Aku Kurniawan, Mbak. Ora inget, Bis. Terus? Kenapa milih jogging di hutan pinus ini, Kak? Karena bisa mendut. Karena pemandangannya indah, suasananya Suasananya. Karena pemandangannya indah. Suasananya juga bagus. Aku jogging di sini. Balik nih. 1 2 3 go. Untuk kali apa nih? Buat kali. Oh ya. Siroyom. Langsung datang aja ke hutan Siroyom ini ya. Jika kalian mau jogging di sini, datanglah. Datanglah. Jika kalian yang mau jogging di sini, datanglah di Pasrik. Kalau kalian mau jogging, datang aja ke sini. Datang aja ke Bukit Siroyong. Balik. Langsung di, datang aja. Di roh lu. Sekarang kita lanjut review kamera ini yuk, guys. Nah guys, kita mulai review kamera ini ya guys. Nah guys, kamera ini tipenya adalah Canon EOS 175. Kamera ini memiliki resolusi 20 megapiksel. Jadi
Jadi kalian kalau mau foto pakai kamera ini hasilnya pasti bagus loh guys. Selain resolusi, kamera ini juga bisa zoom 8 kali lipat loh guys. Dia juga memiliki rentang 24 sampai 224 mm. Nah guys, kalau kalian nggak mau ribet, kalian beli aja kamera pocket seperti ini. Kameranya kecil, simple dan mudah dibawa kemana-mana saja. Nih guys, aku kasih tahu bentuk kameranya. Kalian mau tahu hasil foto dari kamera ini? Aku kasih tahu. Perkenalkan, nama saya Okti Fitria Cahyani Ramadhani dan ini rekan saya yang bernama Nisa Aprilita. Di sini saya akan memperkenalkan Desa Wisata Seboro, Embung Selo Asri. Nisa, di sini kita akan memperkenalkan wisata alam yang bernama Embung Selo Asri yang berada di Seboro, Desa Seboro. Nih guys, liatin guys. Pemandangannya cukup bagus guys. Juga udaranya segar guys. Nah guys, untuk kalian yang mau refreshing atau piknik bisa nih datang ke Embung Selo Asri yang berada di Desa Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen. Wisatanya bagus nih guys. Dan di sini saya membawa kamera, sebuah kamera kecil. Nah, simple buat dibawa kemana-mana guys. Membawa kamera kecil, simple, bagus. Buat kalian yang suka foto-foto bisa beli ini. Nah guys, di sini saya membawa kamera kecil, berukuran kecil yang bernama Canon Tomcat. Nah ini simple banget loh guys, bisa dibawa kemana-mana. Buat kalian yang suka foto, ini bagus guys. Ini bagus loh guys, buat mengambil gambar. Dan ukurannya ini kecil loh, simpel buat kemana-mana. Buat kalian yang suka foto-foto bisa pakai ini, simpel buat pergi kemana-mana.
Nah guys, sini nih guys, contohnya kayak gue nih guys. Nah guys, di sini juga banyak tempat loh guys. Ini ada tempat duduk juga. Ini guys. Di sini juga ada tempat rumah kecil buat yang kesini suka main berteduh. Bisa di itu guys, bisa main guys. Nah, di sini guys, di atasnya lagi guys. Ini ada juga ada perumahan buat main atau buat duduk, juga buat kumpul-kumpul sama sahabat, keluarga atau kerabat juga bisa guys di sini guys. Ada kamar mandi juga. Nah guys, nih pok komplit kalau di sini guys. Kamar mandi di belakang ya guys, di sana ya guys. Nah, kita mau ke atas guys. Kita mau mencari. Nah guys, kita mau ke atas, kita mau naik nih guys. Kita mau mencari pemandangan yang bagus lagi dari atas guys. Ayo guys, kita naik guys. Jalannya cukup itu guys. Jalannya cukup nanjak. Jadi capek kita kalau kesini. Nah, terus tiket dari kamera. Oke, sayang. Nih guys, di sini ada ayunan guys. Tuh. Di sini juga ada tempat duduk unik. Ada tempat duduk unik buat kalian yang suka duduk nih, ada guys di sini guys. Juga ada tempat mainan, ada ayunan, ada jungkit, dan di sana juga ada tiang flying fox guys. Jadi buat kalian yang mau main di embung, kalau Asri bisa main ke sini guys. Iya, ada kayak gini. Aku kayak bahannya tuh titi sanjay. Titi. Nih guys, ya ada tulisan ini guys buat mainan guys. Sakyo. Kita mau. Nah guys, kita mau turun ke bawah. Nih guys, di sini ada tempat parkir buat motor, dan di sana juga ada kolamnya guys, di sini guys. Di sini ada kolamnya, dan di sini ada pohon, dan di sini banyak pohon buah karsen, dan kalian juga bisa petik. Dan di bawahnya juga ada pohon jenitri, pisang. Di sini juga ada penampungan air buat kalian cuci tangan, cuci kaki juga bisa guys. Nih guys, saya mau turun dari kapura. Di belakang saya ada gapura buat masuk, itu masuk untuk area embung. Jadi kalau kalian masuk di lewat sini guys, ada tulisannya Selo Asri sama Geopreng Karang Sambung Karang Bolong, dan di sana ada tulisan lagi nih guys, ada tulisan Selo Asri yang buat bisa buat foto, buat kalian yang suka foto juga bisa guys di situ buat ambil gambar. Buat kalian yang suka foto atau suka refreshing bisa juga nih datang nih ke embung Selo Asri. Nggak jauh kok guys, nggak jauh guys. Nah, di sini juga ada tempat parkir guys lagi guys. Jadi di sini ada dua tempat parkir. Buat kalian yang suka foto atau suka refreshing
bisa juga nih datang nih ke embung. Kalau Asri nggak jauh kok guys, nggak jauh guys. Nah di sini juga ada tempat parkir guys lagi guys. Jadi di sini ada dua tempat parkir. Ini jalan yang mau kita tuju untuk naik ke puncak untuk mengambil gambar yang lebih bagus dari kamera kecil tadi ini guys. Nah, ayo let's go, ikutin saya. Nah, lihat guys, pemandangannya guys cukup bagus guys. Sebuah wisata yang ada di embung Selo Asri ini, di Desa Seboro ini bisa melihatkan pemandangan yang cukup bagus. Nih guys, liatin guys. Dan ini saya belum nyampe puncak guys. Jadi kita perlu naik lagi guys kalau mau ke puncak. Nih guys, pemandangannya. Dan di sana pun ada sebuah gor baru loh guys, baru diresmikan. Kamera belakang sih keringnya okay. Kita nak buat kalian yang ingin kesini jangan lupa loh, ini tuh simple ya guys, juga jernih kalau buat foto-foto pemandangan di sana. Di sini saya mengambil pemandangan dari ini guys, kamera kecil tempel. Yuk ya, di sini saya pakai kamera Tomcat buat mengambil pemandangan yang indah di sini guys. Jadi buat kalian yang ingin kesini jangan lupa membawa kamera yang simple aja ya guys buat mengambil pemandangan. Kita lanjut. Sakit. Kan mau wis, iya kan? Yuk. Di sini saya akan mengambil gambar pemandangan yang sangat indah itu. Hai guys, di sini saya akan mengambil gambar dari sebuah wisata alam yang berada di embung Selo Asri. Nah guys, di sini wisatanya cukup bagus guys. Jadi kalau kalian mau main di sini, bisa tuh guys datang langsung ke embung Selo Asri yang berada di Desa Seboro. Pasti bongkok dah guys, ini hasilnya kan mati. Iya, ini kayak gini. Aku kayak bahannya tuh titisan guys. Titi. Nih guys, ya ada tulisan ini guys buat mainan guys. Fuck you. Kita mau. Nah guys, kita mau turun ke bawah. Nih guys, di sini ada tempat parkir buat motor. Dan di sana juga ada kolamnya guys, di sini guys. Di sini ada kolamnya. Dan di sini ada pohon. Dan di sini banyak pohon buah karsen. Dan kalian juga bisa petik. Dan di bawahnya juga ada pohon jenitri. Pisang. Di sini juga ada penampungan air buat kalian cuci tangan, cuci kaki juga bisa guys. Nih guys, saya mau turun dari kapura.
Arindas apa sih? Hai guys, kita sedang berjalanan pulang menuju Desa Sadang Kulon. Ya wis, berdua. Dan kita sedang membayar tiket dulu guys, tiket masuk. Terima kasih.
Nah guys, ini lokasi pertamanya. Nah guys, pemandangannya seru kan? Di sini aku mau nyari angle-angle yang bagus buat difoto yang nantinya akan aku bagikan ke kalian. Sekarang aku ada di tengah-tengah sawah, tempatnya di pinggir jalan desa mau ke Loni. Nah, di sini juga ada tempat nongkrong yang sedang dibangun di sana. Oke guys, kita langsung hunting fotonya. Yuk. Guys, hasil foto-fotonya. Guys, kita lanjut ke lokasi berikutnya. Guys, ini menuju lokasi kedua. Yuk ikutin terus. Oke guys, ini lokasi kedua kita. Oke
Nah guys, aku sekarang lagi ada di taman, tapi tamannya belum tahu taman apa karena masih baru. Yang pasti lokasinya mau arah ke Embung Jangkrik. Nah guys, aku kasih tahu hasil foto di taman ini. Lokasi ketiganya guys. Guys, ini lokasinya ada di jembatan Gedung Ringis. Yuk kita langsung hunting aja. Guys, ini aku kasih tahu hasil foto-fotonya. Nah guys, kayaknya segitu dulu hunting foto aku di Kecamatan Sadang. Tunggu vlog aku berikutnya ya. Nah, kalian jangan lupa subscribe, like, and comment channel ini ya. Nah, saya ingetin lagi buat kalian, kalau mau jual atau beli kamera, komen di bawah ini ya. Dadah!